Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kali ini Mas Giswing coba mau ini kan nampaknya buluk nih. Ini jalan dari bawah. Jadi mau kita menggunakan silok saja biar enggak nampak buluk karena sudah buluk guys. Biar enggak anu teman-teman. Ya biar nampak-nampakin silok sedikit lah gitu. Modalnya modal anu modal pakai pilok ini ya, jadi baru tahap pertama ya, masih dasar awal ya. Ya seperti inilah titik-titik biar nampak silong. Ya tua kan kalau digedakin juga ya kelihatan cantik ya guys. Bikin tua. Ini ada rumput ini guys. Ini Cak Mumun tak kemana ini. Udah nampak. Kayaknya pergi mancing ya. Oke nanti agak kering baru kita anu lagi. Jadi ini pun gak tahu ya Cak Mumun ntar lagi di mana. Cak Mumun ini mancing di telepon pun nggak aktif gitu, jadi belum nampak. Karena Cak Mumun tuh hobi mancing, kayaknya sih mancing karena hari ini nggak ada kerjaan. Ini Mas Giswing baru pulang tuh, ambulannya pun standby. Oke, ikutin terus nanti gimana hasilnya, hasil dari semprot-semprotnya, pokoknya ya sedikit-sedikit biar nampak rapi ya. Jadi ini tabung anginnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Mas Giswing perjelas lagi. Nah, jadi unit bus ini milik desa ya, sama dengan kayak ambulannya. Jadi ini kalau busnya sih sudah tua banget, di tahun 1993. Jadi umplung ini guys busnya. Jadi umplung. Merah meriah ya. Di warna merah meriah. Hanya ikutin saja nanti terus. Teman-teman nih lagi kan sore. Am Kanjeng Mami. Kamu bisa ngechat Kanjeng Mami? Ya. Ini Kanjeng Mamiku nih tuh ya. Buka aku. Oh, mau dipilok. Itu. Hai Kanjeng Mami, Kanjeng Mami. Mau dipilok. Kalau mau dipilok ya sini tak pilok. Ini guys yang belum tahu teman-teman ya, ini istrinya Mas Giswing. Jadi dibantuin sama anak-anak. Ini lagi di depan rumah ya. Itu yang belakang Mas. Dilap. Dilap dulu. Nanti kita lanjutkan untuk pengecetan di belakangnya ya teman-teman. Teman-teman nih Mas Giswing dibantuin sama anak lanang ya. Ujang ya, ujangnya Mas Giswing ini ya. Sudah beranjak dewasa lah, sudah gede nih. Jadi bisa bantu-bantu di prosesnya. Ini jadi selanjutnya nanti kita yang belakang juga kita buat warna merah. Pokoknya ikuti terus seperti apa nanti jadinya ya. Pokoknya ya mobil tua dibedakin gitu. Bedakin dikit-dikit lah. Pakai lipstick nih. Oke, okay, gitu. Merah meriah. Bukan merah meriah ya, merah murah ini guys. Ya seperti inilah teman-teman. Namanya mobil sudah tua ya, nembak uplung. Tapi ya paling tidak ya enggak gimana ya. Ding lagi. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah nih teman-teman, walaupun meskipun tua intinya masih bisa bermanfaat lah, fasilitas macam-macam masih bermanfaat. Wah ya bikin selong guys, baru pertama kita bikin selong. Oke Mas, pokoknya mudah-mudahan ya kalau nggak cocok ya di komen-komen diganti. Murah
Murah merah, murah meriah ini. Merah meriah. Oke teman-teman, itu saja. Nanti finishingnya, pokoknya kita sampai finishing lah pokoknya nanti lah. Nanti kita tahu mana hasilnya, nanti kita tanya. Oke. A few moments later, a few inches later, 2 hours. Teman-teman, setelah tahap finishing seperti ini hasilnya ya, teman-teman ya. Di sebagian depannya ini sudah warna merah ya. Kita ikutin dan ke belakangnya seperti apa. Jadi seperti inilah penampakannya. Ini tetap depannya. Hanya kita ikutin saja. Seperti ini teman-teman. Nah, ini tampak di belakangnya ya. Jadi alat lumpurnya, wah sudah merah teman-teman. Nantinya seperti ini. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti ataupun melihat videonya Mas Kusing. Dan ini ambulannya ya. Di sana pun ya ada orang rumahnya Mas Kusing ya. Dan sudah selesai. Pokoknya ini kegiatan sore. Dan orang rumah Mas Kusing juga lagi apanya bersih-bersih. Minyonya Mas Kusing lagi bersih-bersih ya. Kamu pun belum pulang juga. Oke, kembali lagi. Jadi sudah selesai. Ini standby ya. Nah, belum ada proyek. Jadi masih tetap ada di garasi sih, di depan rumah. Terima kasih yang sudah mengikuti video Mas Kusing. Kurang lebihnya Mas Kusing minta maaf jika ada salah kata. Mas Kusing akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Mas Kusing selanjutnya.